bang. Boleh tahan bang eh? Uish. Honda Euro R ni lain macam eh pagi-pagi. Woi. Maklumlah kita stok. Okey guys, mesti ramai yang dah tengok dekat TT kan. Saya review kereta ni. Ni owner dia. Jom kita tengok, kita kecai lagi dengan lebih detail. Apa yang best sangat Euro R dia ni? Tadi saya try, memang terasa dia punya G-Force. VTEC jangan cerita, melompat-lompat. Saya yang tak boleh tahan ni. Terasa terbakar. Ini semua racun lah daripada Abang Ijal. So guys, ini adalah sebuah Honda Euro R CL7. Bang, boleh cerita sikit bang. Ini kereta keluaran tahun bila ni bang? Okey, ini kereta Accord Euro R CL7. Keluaran pada tahun 2006 ni. Ini yang model facelift. 2006 tapi enjin tegap lagi ya. Kita lama lah. Tekan pergi ya. Penangan VTEC ni memang lain macam lah bang. Okey bang. Apa yang dah dapat kereta ni dah berapa lama? Okey, saya dapat kereta ni tahun 2021. Okey. Bulan 11 macam tu. Okey. Saya dapat kereta ni. Okey. Lama juga mencari kereta ni. Sebab kita tengok tak ramai yang pakai. Lagi satu saya minat dia pasal dia okey dalam Honda. Okey. Dalam family Honda, jarang Accord ada keluar kereta sport. Betul. Betul. Jadi, betul. Euro R CL7 ni lah Accord keluarkan untuk sport car. Di antara salah satu Accord punya series kan? Betul. Betul. Bang, nak lihat tu bang, cari. Kenapa memilih Euro R? Kenapa memilih Euro R? Sedangkan banyak ada lagi. FK8 ada, FD2R ada. Kenapa memilih CL7 Euro R ni? Saya memilih Euro R ni adalah disebabkan ramai dia cakap dia comfort. Memang betul body dia berat tapi dia comfort lah. Pasal dia model Accord. Satu lagi sebabkan enjin dia bernadikan K20. Jadi itu yang saya ambil ni just untuk merasalah apa yang bestnya dekat Euro R ni. Baik. Okey guys, jom kita tengok apa yang ada dekat bahagian luaran Honda Euro R CL7 ni. Jom kita tengok luaran dia juga. Okey guys, kalau main Honda mesti nak kena ada satu konsep supaya barulah komplit. Nak main Mugen ke, nak main Spoon ke. Tapi Abang Ijal kali ni dia lebih fokus kepada konsep Spoon. Bang, ni rim Spoon. Cuba abang cerita sikit bang, spek rim dengan spek disc je ni. Okey, untuk konsep Euro R ni saya memang minat dengan Spoon lah. Sebab tu slowly lah siapkan dia sikit-sikit untuk barang Spoon. Tapi barang Spoon harga boleh tahan bang? Memang boleh tahan. Boyak poket kan? Boyak poket kan? Tapi jadi, tak apa bang, slow-slow. Untuk rim ni, kita gunakan rim Spoon ni size 18. Dan kita gunakan sistem brake dia pun Spoon. Untuk depan, kita guna monoblock. Monoblock Spoon. Keras bang harganya tu lah. Keras. Pad brake pun Spoon. Depan belakang Spoon. Depan belakang brake belakang pun menggunakan Spoon punya brake pad Spoon. Dan hose dia kita gunakan hose hell lah. Nak beli hose Spoon dah discontinue. Nak beli meninggal hose. Barang-barang yang dah discontinue tu lah yang seram nak ditanya. Betul. Yang seram nak ditanya. Tapi bang, untuk setup CL7 warna biru ni dengan rim Spoon memang sangat-sangat kemas. Saya boleh cakap lah bang kan, kalau untuk kereta Honda ni, kalau main konsep Spoon ni dia ada keunikan dia sendiri. Betul. Kalau main spek Mugen, konsep Mugen pun dia ada keunikan dia tersendiri. Betul. Tapi ini memang sangat-sangat kemas lah. Bang, dia punya JJ dia berapa ni bang untuk rim ni? JJ ni saya rasa 42. JJ 8. JJ 8. Offset 42. Sebab dia tak boleh masuk dengan lebar sebab nanti dia sangkut. Sebab dia Honda dia, sebab dia bukan wide body. Untuk mengelakkan dia sangkut, kita gunakan 8 JJ offset 42. Tapi dia punya pigment dia cuncun bang. Pigment memang cuncun lah. Lower macam ni alhamdulillah tak ada sangkut, tak ada apa. Dan kita gunakan nuts dia pun kita gunakan yang Spoon warna biru tu. Bang, saya agak pelik dengan body CL7 yang ini. Memang didatangi dengan sunroof bang. Okey, untuk ni saya dapat kereta ni memang dah sunroof. Mula ingat dia original, tapi bila kita tengok selidik balik, mungkin owner lama dulu dia buat. Dia tambahan lah. Dia tambahan. Sebab jarang-jarang racing spec ada sunroof, jarang. Type R jarang keluarkan yang ada sunroof, tapi ni mungkin owner sebelum ni tambah bang. Betul. Tapi nampaklah modern sikit, boleh tengok bulan. Boleh tengok bulan. Okey bang, untuk bahagian skirting. Skirting dia ni dah pakai skirting apa ni bang? Memang skirting asal ni Euro R dia. Asal dia. Asal original dia untuk Euro R lah. Untuk skirting, untuk spoiler pun sama original. Masih lagi dalam keadaan asal. Asal kereta. Best.
Okey bang, bang, untuk bahagian belakang ni, lampu ni memang didatangi dengan fog lamp bang eh? Betul, lampu ni memang ni original. Saya dapat memang dah macam ni. Dan saya tengok Euro R memang berkonsepkan lampu ni lah. Memang original Euro R ni. Dia memang Euro R ni special bang eh? Dia memang tak ada untuk Japan punya market ke macam mana? Setahu saya memang dia memang market untuk Europe. Setahu saya lah. Jadi special edition memang dikeluarkan untuk Europe punya market. Betul. Sebab itulah dia buat kereta ni agak comfort. Betul. Berbanding dengan Japan spec. Betul. Itu yang kelainan dia dekat situ lah. Okey, bang. Ni dia punya exhaust ni. Lain macam ni bang. Ni exhaust brand apa ni bang? Exhaust ni kita gunakan pipe system ProRacer lah. ProRacer. Pantigan ProRacer. Okay. Kita gunakan daripada depan sampai belakang lah. Uish. Semua pipe saya dapat ni daripada Hubcut Jepun yang memang dia untuk CL7, memang buka daripada CL7 daripada depan sampai belakang, stainless steel Jepun. Mantap, 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 mantap. Bunyi dia mesti shadow kan. Tapi relax, dia. Relax, kita jangan dengar bunyi dulu. Jom kita tengok bahagian dalamannya, apa yang Abang Ijal dah buat. Jom tengok. Okey bang, untuk bahagian dalam ni bang, apa yang abang dah tambah dan apa yang masih lagi asal original? Okey, untuk bahagian dalaman ni tak ada apa beza sangat. Okay. Masih standard original ya. Okey. Yang saya tukar ialah gear knob, steering. Okey. Itu je. Yang lain masih original. Masih lagi dalam keadaan asal lah. Dalam keadaan asal kereta ni lagi. Nampak, ini dia bukan jiwa kelajuan. Dekat sini kita dah boleh tahu dia bukan jiwa kelajuan. Dia nak comfort je. Betul. Dia nak selesa nak bila comfort, driving. Selesa. Dia nak feel VTEC tu juga. Kita nak rasa dia punya original dia dulu. Bang, apa yang akan datang punya plan untuk kereta ni bang sebenarnya? Oh. Apa lagi penambahan dia? Banyak planning sebab kita nak jadikan dia CL7 Euro R berkonsepkan spoon luar dalam. InsyaAllah kita akan buat kereta ni insyaAllah dari masa ke semasa, tahun ni insyaAllah. Kalau ada betul rezekinya insyaAllah. Tengok dia kalau dah kena sentuhan spoon tu tak boleh lari. Kan? Dia dah kena cuit dengan perkataan spoon tu memang tak boleh lari. Kan? Tapi ni adalah real punya. Okey, jom kita tengok dia punya enjin. Mesti korang tak sabar tengok dia punya enjin kan. Jom kita tengok dia punya enjin dia. Okey Abang Ijal, saya tengok enjin ni macam stok lagi. Adakah ini stok tipu-tipu ataupun memang betul-betul stok ni setakat ni? Memang dia masih stok. Masih lagi stok. Tak ada apa yang saya buat, hanya sikit-sikit je. Dia sikit-sikitnya tu apa tu bang? Boleh cerita sikit? Sikit-sikit tu kita tukarlah dia punya jantung dia tu. Dia punya ECU dia. ECU tu kita tukar. Sebab kita nak dia fast respon sikit bila kita tekan pedal kan. Betul. Lepas tu nak bagi dia lebih senang setting lah, senang tune. Kita menggunakan Mac ECU lah untuk enjin ni. Korang tengok enjin stock ECU mesti max. Nak betul-betul maksimum, betul-betul maksimum dia nak korek daripada enjin yang stock ni. Bukan lepas senang. Lepas tu kita buat sikit-sikit lah untuk air cleaner, open port kan. Untuk bagi keselesaan. Senang tekan, senang tekan minyak kan. Lain macam. Orang kata tekan pergi. Macam itulah. Okey bang. Setakat ni lah bang, ECU dah tukar, enjin masih lagi stock. Berapa horsepower yang dah dapat sekarang ni? Okey, lepas tukar ECU hari tu, kita pun nak tahu juga kereta ni berapa horsepower dia kan. Lagipun pasal lah kereta tahun lama, enjin lama kan, kita nak tengok. Itu dyno kita dapat 200 horsepower. Top asal dia, asal dia tak silap 160 ke 180 macam tu lah. 40 horsepower dia punya kenaikan memang luar biasa lah. Memang totally different lah dia punya feel dia. Dapat 200 horsepower bang, sekarang dia punya torque berapa bang? Dia punya torque tak siap saya dalam 180 ke 178 macam tu. Dia punya boleh tahan dia juga torque dia ni. Last abang, soalan last. Berapa torque speed dah pernah dapat ni? Alamak. Torque speed saya takut sebenarnya nak buat kenderaan laju ni. Nak buat kenderaan laju ni memang takut. Tapi pernah lah tekan, tak habis pijak pedal, dah out meter tapi tak tahu berapa dah. Sebab dia sampai 18 ni kat situ. Meter so dia sampai 18 ni kan. Rasanya kalau pakai tracking GPS tu, dia pergi ikut rasa 26 tu. Biasanya kalau level-level dah 200 horse, dah level-level 250 km sejam dalam tangan. Okay, guys, nak tak saya belanja bunyinya? Kalau nak, ni Abang Ijal tolong belanja bunyi sikit boleh Abang Ijal eh? Jom kita tengok, kita dengar dia punya sound dia, padu ke tak padu, jom. Alright guys,
settle lah. Kita dah review luaran CL7, dalaman, enjin, bunyi pun Abang Ijal dah belanja dah. So kita ucapkan ribuan terima kasih bang kerana sama-sama datang dengan datang dekat sini untuk review kereta dia ni. So untuk korang yang kat luar sana, kalau nak review kereta, boleh komen dulu kat bawah. Komen dulu kat bawah kereta apa korang punya. InsyaAllah nanti kita akan roger-roger. Okay guys, itu saja. Jangan lupa subscribe channel terbaru daripada Lokos. Sampaikan salam mara. Mantap. Eh, tinggi. Thank you.